semua. Ini di duluan diri dulu deh. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 7. Nah, ini sisanya. Oke, sekarang tinggal ngitung. Saatnya kita hitung. Ini
5 × 10 = 50, jadi 50 kali 40 sama dengan 2000. Kemudian 10 × 10 = 100, 100 × 6 = 600, tambah 90 berarti 690. Terus yang 2 dolar tadi, 2 × 20 sama dengan 40, 40 × 7 sama dengan 280. Jadi total berapa nih? 280 ditambah 690 ditambah 2000 sama dengan 2970. 2970 guys, semuanya ini dolar Hong Kong. Kalau dirupiahin jadinya 2970 kali sekarang kursnya, tadi saya lihat di TNG 1810 sama dengan dikali 1810 5.375.700 rupiah. Oke guys, jadi dapatnya 2.970 dolar. Terus kalau dikrusin ke rupiah sekitar 5.375.700 rupiah. Ini sesuai dengan kurs hari ini dari TNG. Oke guys. Oke, selesai sudah menghitung hasil dari celengan aku hari ini, dan alhamdulillah hasilnya 5 juta lebih ya dirupiahin. Dan terima kasih sudah ngikutin video aku dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan semoga keberkahan untuk kita semua. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.